Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello keluarga YouTube, welcome back to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Di masa pandemik ini kita banyak yang melakukan aktivitas dari rumah ya. Baik kita bekerja, belajar, lebih banyak dilakukan dari rumah karena mengikuti anjuran pemerintah agar kita tidak terkena virus dari COVID-19 ini. Ya, saya juga berdoa ya, semoga si COVID-19 ini atau Corona ini cepat berlalu. Oke, karena kita kebanyakan di rumah, biar kita nggak bosen, kita tuh pastinya bakal melakukan hobi-hobi kita ya. Seperti misalnya kalau kalian yang suka game, main game, ada yang memelihara hewan peliharaan kalian, baca buku, nyanyi, karaoke, semuanya bisa kalian dilakukan dari rumah. Nah, di video kali ini sekarang saya mau menunjukkan kepada kalian salah satu hobi saya, yaitu adalah menata aquascape. Kebetulan kemarin aquascape saya baru saya rubah setnya. Nah, di sini saya mau kasih lihat kalian bagaimana cara saya membuat aquascape. Dan nanti di pertengahan video nanti akan saya jelaskan rincian dari aquascape saya. Untuk itu lanjut aja kita langsung lihat videonya. Check it out.
Oke, keluarga YouTube, setelah tadi kita ngelihat proses cara pembuat aquascape-nya, sekarang saya mau ngejelasin nih apa aja yang ada di aquascape saya. Oke, yang pertama dari akuariumnya. Di sini saya menggunakan akuarium kaca dengan panjang 80 cm, tinggi 40 cm dan lebar 40 cm. Untuk kaca bagian bawah, keluarga YouTube, saya menggunakan kaca dengan ketebalan 10 mm. Dan samping-sampingnya, kanan kiri depan ya, itu saya menggunakan kaca dengan ketebalan 8 mm. Nah, kemudian untuk mengisi aquascape-nya saya menggunakan batuan-batuan alam ya. Yang kebetulan batunya itu sudah ada lumutnya. Nah, itu karena saya pindahkan dari aquascape saya. Sebelumnya saya memang punya aquascape, nah itu saya gunakan kembali si batu-batuan itu. Kemudian saya menggunakan juga tanaman-tanaman air ya. Cuma saya lupa nama-nama tanaman airnya. Terus saya menggunakan filter atas kebetulan, karena di akuarium saya nggak punya. Baiknya sih katanya harus menggunakan filter Cassiner, jenis Cassiner ya. Cuma karena saya nggak ada, saya menggunakan filter atas. Dan sebelumnya sih nggak ada masalah ya di aquascape yang sebelumnya. Saya menggunakan filter atas tuh ya fine-fine aja. Terus juga di situ saya menggunakan dua buah lampu. Yang pertama lampu akuarium terdiri dari dua warna, yaitu warna putih dan UV, ungu untuk UV-nya. Terus yang kedua saya menggunakan lampu jenis O-ring yang biasa buat make up ataupun buat nge-vlog para YouTuber-YouTuber. Mereka menggunakan lampu O-ring. Sebelumnya lampu itu tadinya digunakan untuk nge-vlog ya, untuk Bunda ngevlog, tapi karena nggak dipakai sama istri saya nggak digunakan, makanya saya gunakan untuk aquascape untuk tambahan lampu. Nah, kemudian juga, oh ya, jadi setelah kita set akuarium itu harus kita diamkan selama 3 hari biar airnya itu hidup ya, atau bakteri-bakterinya itu mulai hidup di akuarium itu. Baru kemudian kita masukkan ikan. Nah, di sini kebetulan saya udah bikin juga 3 hari kemudian videonya. Di sini saya isi ikan, ada mainfish 3 ekor. Terus golden black molly 2 ekor. Kemudian cardinal tetra sekitar 50 ekor ya, cardinal tetra 50 ekor. Terus ada pelati 1 ekor aja pelatinya. Terus juga ada jenis tetra apa itu saya lupa, ada 5 ekor. Nah, jika kalian mau ngeliat finishingnya seperti apa, lanjut aja ke video selanjutnya. Oh ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Keluarga Prasetyadi. Like video ini dan share kalau seandainya video ini berguna untuk yang lainnya. Dan juga jangan lupa komen tentang video apa yang mau kita bahas selanjutnya. Atau komen kalian mau bertanya-tanya seputar aquascape atau yang lainnya juga boleh. Oke, kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Prasetyadi. Thank you.
Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan. Karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan, namun tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.